So today I'll be cooking sup sayur asem. Dan aku yakin banget kalian pasti familiar banget sama sup yang satu ini. Sweet, sour, and spicy. Apalagi pas dimakan pas panas-panas, wah gila enak banget. Dan ini kalian sering banget temuin di restoran-restoran gitu, disajikan bersama sambal atau ayam-ayaman. Dan hari ini aku akan tunjukin cara buatnya, tuh ternyata gak susah. Nah sebelum itu, please jangan lupa subscribe channel aku dan like video ini. So, yep. Nah, jadi bahan pertamanya adalah 100 gram kacang tanah kupas. Ini yang udah dikupas. Nah, nanti ini untuk bumbunya. Lalu next ada beberapa helai kacang panjang. Kemudian ada 1 buah tomat. Lalu ada jagung muda. Kemudian ada 1 buah labu siam. Lalu ada 100 gram linjo muda. Ini nanti dikupas. Kemudian ada kol putih, ini kecil aja. Lalu 1 buah jagung manis. Lalu ada 1 buah kencong. Lalu batang serai. 2 potong cabai merah. Kemudian ada 2 ruas lengkuas. Lalu ada 2 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Kemudian ada kunyit, ini dikit aja. Lalu 3 biji kemiri. Kemudian ada udang rebon atau udang kecepe. Lalu terasi udang. Kemudian yang terakhir ada 3 atau 4 lembar asam muda. Kalau asam yang udah tua kalian boleh pakai 2 lembar aja, jangan terlalu banyak karena nanti bisa asam banget. Ini karena muda maka aku pakai 3-4. Nah jadi sekarang aku akan potong dan kupas sebagian bahan untuk nanti dihaluskan atau di blender untuk bumbunya. Jangan lupa kupas kulit bawang putih dan bawang merah. Kalau udah, potong kemiringnya jadi kecil-kecil supaya nanti bisa dihaluskan secara maksimal. Kemudian kupas kulit kunyit. Lalu potong ujung batang serai, ini kita nggak akan di blender, cuma dipotong aja dulu ujungnya. Lalu semua bawang putih dan bawang merahnya digeprek. Nah jangan lupa kunyit dan kemirinya juga digeprek, agar nanti hasil pemblenderannya lebih sempurna, lebih halus. Nah alasan aku lakuin ini juga karena blender aku pisaunya udah gak tajam, jadi aku harus geprek semuanya supaya nanti pemblenderannya bisa terhaluskan dengan sempurna. Lalu masukkan udang kecepe atau udang rebon. Next tambahkan sedikit terasi, ini terasinya kalian boleh hancurin dulu sebelum masukin ke dalam supaya keblender dengan sempurna juga, supaya rata. Ini dikit aja terasinya. Next, potong batang serai menjadi 3 bagian kemudian digeprek. Ini nanti untuk dimasukkan ke dalam sop, bukan untuk di blender. Kemudian 2 ruas lengkuas nih dipotong dulu, kemudian digeprek aja, nggak usah dikupas kulitnya. Nah, kalau semuanya udah beres, next kita akan haluskan semua bahan. Kita akan blender, tapi sebelum itu masukkan air supaya nanti bumbunya bisa kental dan juga supaya nggak merusak blender kalian. Ini dia kalau udah jadi. Oke, next kita akan potong jagung menjadi beberapa bagian. Kalian bisa potong gini. Kemudian kita akan merebus jagungnya dulu. Nah, kalau udah masukkan 1200 ml air, kemudian panaskan, lalu rebus jagung. Tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian kita rebus dulu jagungnya. Nah, kalian bisa rebus melinjonya di pan lain. Kalian petik dulu, kemudian direbus bersamaan dengan jagung, tapi beda pan.
Selagi nunggu jagung dan melinjonya direbus, kita potong-potong dulu bahan-bahannya. Ini ada jagung muda. Dikupas dulu kulit luarnya, kemudian dipotong ujungnya. Nah, kalau udah potong kecil-kecil kayak gini, next potong dan kupas kulit labu siam. Nah, kalau udah dipotong dan dikupas, jangan lupa dibuang bijinya yang di tengah ini, yang dilingkar. Lalu kemudian potong dadu seperti ini. Next, kupas daun kol. Ini kupasnya satu per satu. Selanjutnya potong kacang panjang, kalian bisa potong kayak gini. Lalu nih kencongnya dibuang dulu ujungnya, kemudian dibelah dua, lalu digeprek. Lalu potong tomat. Nah, kalau semua bahannya udah beres, kita bisa masukin satu persatu ke jagung yang udah direbus tadi. Jadi pertama-tama masukkan 100 gram kacang tanah yang udah dikupas, kemudian ada melinjo muda, lalu labu siam, jagung muda, dan kencong. Kemudian direbus lagi selama beberapa saat. Nah, ini rebusnya kira-kira 10-15 menit. Kemudian masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi, lalu diaduk-aduk. Ini kalian bisa taruh air dulu supaya nggak mubazir bumbunya. Lalu diaduk-aduk sampai semuanya merata. Kemudian masukkan 1 sendok makan gula pasir. Nah, kalau semuanya udah diaduk sampai merata, ini supnya bisa dimasak selama beberapa menit lagi. Kemudian terakhir masukkan kacang panjang. Kemudian diaduk sebentar, lalu dimasak sebentar juga. Jangan lupa ditutup. Nah, ini dia supnya kalau udah siap. Ini namanya sup sayur asem. Tempting banget gak sih? Ini masih panas-panas, jadi enak banget dimakan pas panas-panas. Apalagi kalian makannya sama kayak sambal-sambal gitu atau sama sesuatu yang pedas, itu mantep banget sih. So guys, thank you for watching. If you guys like this video, don't forget to hit like button, drop a comment down below, share this video to your friends, and subscribe this channel. Bye!